Hai, kembali lagi bersama kita di The New Cerdas Cermat NLK 2021. Nah, Bapak Ibu semua, hari ini kita bakal main seperti judulnya ya, Cerdas Cermat. Kita bakal main Cerdas Cermat bersama Kak Grace dan juga Louis nih. Jumat NLK. Maaf, tangannya Ibu Grace kali, sorry. Tahan dulu, oke. Siapakah Bapak Ibu Jumat NLK nih yang pekan ini berulang tahun? Oke, cukup. Terima kasih untuk antusiasnya. Oke, kita tanya sama juri siapa yang berhak untuk menjawab ya. Bagaimana juri? Kak Grace. Oke, Kak Grace silakan menjawab. Terima kasih Bapak host dan Bapak juri. Ya, jadi jawabannya adalah yang akan berulang tahun di pekan ini pada tanggal 20 September ada Saudara Christopher Jason Santoso dari Jemaat NLK Serang. Kemudian ada Bapak Adi Subagio dari Jemaat NLK Serang pada tanggal 23 September. Kemudian di tanggal 23 September juga dari Jemaat NLK Tangerang ada Saudari Gebi, Saudari Kelly, dan juga Saudari Natasha yang akan berulang tahun. Selamat ulang tahun. Gimana Bapak juri? Betul kan jawabannya? Tuh, dapat 25 poin. Yeay! Okay. Pertanyaan kedua. Siapakah pasangan kekasih yang pekan ini akan merayakan wedding anniversary? Ya, sekali kasih kesempatan buat saudara Louis untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, baik. Terima kasih Bapak juri dan Bapak host. Jadi yang merayakan wedding anniversary di minggu ini ada Bapak Zulfatri dan Ibu Leni dari Jemaat NLK Serang pada tanggal 19 September. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Ya, tentu aja dapat 25 poin. Wow, ini keren banget ya. Cukup. Nah, kita gak usah lama aja, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Oh, tenang aja, gak apa-apa. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, you guys are doing a great job hari ini. Yes. Karena kita mengusung tema pengetahuan tentang Jumat NLK. Yes. International. Yes. Pastinya nih Jemaat NLK dan juga para kontesan nggak asing nih sama nomor ini. Saya ambil sebut kalian ya. 2, 4, 5, 0, 1, 7, 3, 8, 7, dan 1 adalah nomor. Oke, kayaknya kasihan ya. Aku kira itu ditambah dihitung. Enggak. Kita itu hasilnya 4.000. Pengetahuan umum, bukan matematika. Tenang aja. Senggol dong. Oke. Gak usah lama-lama, tadi Kak Louis ngechat bell. Udah siap banget buat jawab. Oke, silakan. The stage is yours. Ya, terima kasih kepada Bapak juri dan Bapak host. Jawabannya adalah itu nomor persembahan atau perpuluhan. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memberi persembahan atau perpuluhan, langsung kirimkan di nomor rekening di bawah ini. Atas nama Rona garis miring Sherly. Jangan lupa juga sertakan nama atau nomor jemaat Bapak Ibu saudara sekalian. Oke. Nah, tadi saudari Louis nih udah jawab pertanyaannya kita nih barusan itu. Terakhir banget nih. Aduh. Sekarang kita tinggal tanya sama Bapak juri kita. Bapak juri kecintaan dan tersayang kita, guys. Gimana Bapak juri? Benar banget jawabannya. Yeay. Terima kasih Bapak juri kita nih udah bantu kita buat ngevalidin setiap jawabannya kita lakukan hari ini. Oke. Nah, oke nih. Mungkin sebelum kita benar-benar selesai, kita bisa kali ya minta tepuk tangan yang meriah dari Bapak Ibu semua. Oh my god, euforianya luar biasa banget nih ya meskipun kita online. Oh maaf, Ibu Louis. Biar lebih ramai. Luar biasa. Oke,
Okay, mungkin sebelum kita benar-benar tutup acara hari ini, kita bisa kalian minta satu patah dua kata dari kontesan kita hari ini. Siapa? Eits, sebelum masuk ke penutup, jangan lupa nih, untuk adik-adik akan ada ibadah Little Disciple hari ini jam 5 sore di kanal YouTube New Life Anugerah Kebenaran. See you adik-adik. Yuk masuk ke kata penutup. Hari Kak Grace, kita udah gak lomba gitu. Oh iya gak apa-apa, aku sangat excited aja gitu di hari ini, Bapak Juri dan Bapak Host. Udah anget banget nih badan, ya gak sih? Dari tadi aku tuh merasakan euforianya jemaat. Wow. Dan aku merasakan ada energi positif. Energi positif? Iya, tapi kalau bahasa Indonesia itu positive energy. Positive energy. Right. Gimana, aksennya udah British banget ya? British banget. Nah, kalau Louis gimana nih? Ya, cukuplah sekian dulu informasi yang dapat kita sampaikan melalui cerdas cermat ini. Ya ampun, ya sedih banget harus berpisahnya hari ini. Tapi tenang aja, gak apa-apa. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu semua yang nonton. Bye. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi bersama Sons of Many Water di ibadah hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Allah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan kami boleh berkumpul menghadiri ibadah online Tuhan, biar kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap hati di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, biar kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur dan percaya sama katakan amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. All it takes is just one. All it takes is one moment, and just one touch from you. I put aside all distractions. I came for you, 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 Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome, come and oh,
We desire.
Sang Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat. Oh,
Kau tahu, kau tahu.
layangku renung. Setiap waktu nyanyian puja, nyanyian puja dan puja. Dan hatiku bersuka.
Terima kasih Tuhan. Thank you Father God, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan untuk hadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Kau siapkan hati kami, kau buka mata rohani kami Tuhan, biar kami melihat kebenaran-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, yang percaya, mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Persembahan pertama kali muncul di Alkitab, di Kitab Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Jadi persembahan itu sebelum hukum Taurat itu ada, sebelum zamannya Musa sudah ada. Ya. Jadi memang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di dalam kasih karunia. Akan tetapi sebelum hukum Taurat itu ada, Kain dan Habil sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi arti persembahan adalah inisiatif pribadi. Respon kita kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Dan kita percaya apa yang kita dapatkan ini adalah berkat dari Tuhan. Maka kita ingin mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Dia. Ada amin. Jadi bagaimana kita mempersembahkan itu adalah dari hati kita untuk berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita. Ada amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah memberkati kami berlimpah-limpah. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh Tuhan mempersembahkan yang terbaik, yaitu benih yang Kau berikan kepada kami untuk menabur. Kami mengucap syukur, terima kasih Engkau berkati kami, Engkau berkati setiap benih kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Dan setiap benih yang kami tabur itu akan bertumbuh. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Oke, pagi semua saudara ya. Wah, senang sekali berjumpa dengan saudara ya. Lama gak lihat saudara ya. Ada gak yang sampai 2 tahun gak ketemu? Ada kali. Ya, ketemu lagi saudara ya. Udah tumbuh sarang laba-laba semua. Jadi ini kebaktian pertama kita di sini ya. Kita berdoa kita segera bisa kebaktian di atas. Amin. Amin saudara ya. Aduh, gak enak banget ya. Kok jumatnya sedikit sekali gitu ya. Kalau di sini kan ya gak muat gitu. Agak ini ya. Saya ingin kita segera kebaktian di atas. Lagi dihitung nanti saudara ya berapa. Dan setelah itu kita beriman. Katakan sama-sama beriman. Beriman. Amin saudara ya. Dan berjalan bersama-sama untuk melihat bahwa kita akan segera bisa pakai gedung ini secara full. Yes. Amin saudara ya. Amin ya. Jadi semua kita harus beriman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin saudara ya. Jadi saudara, saya mau tanya saudara ya. Jujur saudara, siapa yang biasanya sebelum kebaktian offline hari ini biasanya online-nya ikut? Coba angkat tangan. Ya, ikut online-nya gitu ya. Wah, ada yang nggak ikut online. Coba saya lihat ya, mana domba yang sudah jadi kambing setengah-setengah. Ada nggak? Ya, jadi saudara, kalau saudara ikut kebaktian online, kita bicara tentang iman ya. Yang terakhir ya, dan hari masih bicara tentang iman. Dan di sini saya akan lanjutkan saudara ya, apa yang sudah sharing ya. Lebih enak kebaktian online atau tatap muka saudara? Emang ya. Ya, emang orang Serang itu hebat-hebat sudah kebal, saudara. Ya, sebelum dunia ini kita sudah kebal. Ya.
Dari mana? Dari Serang. Iya ya. Gitu ya. Ya. Ya, dan tapi puji Tuhan loh saudara, Indonesia tuh turun loh, luar biasa loh. Amin saudara ya, tepuk tangan saudara. Saya percaya itu karena doa kita saudara ya. Doa kita sekarang bukan orang-orang jadi sadar dan pandai, doa kita biar jadi kebel aja deh Tuhan sekalian. Didoain tuh gak pinter-pinter saudara, yang gak ngerti udah Tuhan biar kena semua dalam nama Yesus sekalian jadi kebel gitu. Doanya berubah saudara ya, gitu ya. Jadi saudara, siapa yang tadi pagi datang ke sini begitu bangun kepikir mau sarapan dulu gitu ya, biar gak kosong perutnya ya, gitu ya, ada makan sedikit, isi sedikit, dia datang kebaktian, ada gak? Siapa yang udah sarapan? Banyak banget yang gak sarapan. Yang bener. Aduh, luar biasa. Ini jadi gak bisa khotbah nanti saya nih saudara ya. Gak connect nih saudara ya. Siapa yang bangun udah sarapan? Angkat tangan. Waduh, anakku juga belum sarapan sih. Loh saudara kok gak sarapan dan kebaktian tuh karena radikal atau bangunnya telat sih? Mules pastet nantinya. Oh mules sini banyak di toilet, oke? Di gerejanya banyak toilet, gak kayak gereja lama saudara. Saya paling khawatir kalau gak ada toilet saudara. Ya. Jadi saudara kadang-kadang saudara ya, setiap hari kita makan bukan? Ya. Nah berubah, pertanyaan berubah deh. Siapa yang setiap hari pasti makan? Coba saya boleh ada nggak makan ya? Siapa yang setiap hari pasti berdoa? Siapa yang setiap hari pasti baca Alkitab? Aduh enak deh ini jemaat luar biasa sekali. Salah khotbah tempat ini saudara. Ya, luar biasa sekali. Nah saudara ya, kita ini sebenarnya saudara ya, seringkali orang, oke okay, bukan di sini oke okay? Jemaat sebelah, oke. Okay. Sadis enggak segitu. Seringkali orang saudara lupa memberikan rohnya itu makanan rohani. Ya. Memberikan dirinya itu bahwa kita itu adalah manusia rohani. Ya. Roma 10 ayat 10, coba kita buka, bisa bantu enggak JMC? Mengatakan karena dengan hati orang dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Hati itu apa saudara? Hati itu adalah manusia roh kita. Ya. Matius 4 ayat 4 mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin saudara. Dan ketika Allah berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, itu dia serius saudara, mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Ya. Tapi saudara, kenyataannya ada orang hidup dari roti saja. Ya kan, roti ayen misalnya gitu ya. Ya. Ada orang yang hidup dari roti saja. Contohnya saudara, orang hidup dari roti saja. Ya, Pak saya tidak baca Alkitab, saya tidak baca firman Tuhan, orang Kristen ya saudara ya. Tapi kan dia tetap hidup. Betul nggak saudara? Nah, hidup itu hidup yang mana saudara? Hidup itu hidup rohani atau hidup jasmani? Saudara, orang yang tidak membaca Alkitab, dia masih hidup tetapi hanya hidup jasmani saja, tapi tidak hidup rohaninya. Ya, rohnya tidak mendapat makan. Nah, walaupun dia sudah lahir baru, dia sudah mengalami Tuhan, tapi ketika manusia baru yang dia lahirkan dalam Tuhan itu tidak diberikan makan, maka dia akan berpikir dan dia akan lebih merasakan realita alam jasmani ini daripada alam rohani. Ya, coba saudara semua sini bawa handphone saudara ya, betul? Coba saudara angkat handphone saudara, kini sebentar. Real nggak saudara? Real ya, semua ngerti ini real kan, saudara? Tahukah saudara bahwa Allah lebih real dari ini? Dan Allah ada di sini. Masalahnya orang Kristen tidak menyadari itu. Tidak menyadari Allah lebih daripada menyadari ini. Makanya kenapa orang Kristen banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa, kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa Allah itu ada. Tapi realita rohani, realita firman Tuhan lebih kuat daripada ini. Lebih real dari ini. Kenapa saudara?
Karena Alkitab mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tetap. Ya kan? Firman Tuhan tidak akan berlalu, saudara. Artinya apa, saudara? Ketika semua suatu hari, saudara, saudara itu lebih manusia roh, saudara. Ya, artinya saudara, kita bertambah, suatu usia kita bertambah, saudara, ya, suatu hari saudara juga akan rambutnya putih, ya, saudara, ya, seperti itu, saudara, ya, dan suatu hari saudara bertambah, dan kemudian suatu hari kita pass away, kita pergi meninggalkan dunia ini, tapi roh saudara tetap ada, roh saudara tetap kekal, saudara. Amin. Saudara ingat cerita Lazarus? Ya, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia berjumpa dengan orang kaya itu, dan orang kaya itu bilang, Lazarus, Bapak Abraham, tolong kirimlah Lazarus kembali ke rumahku, karena di rumahku ada saudara-saudaraku yang masih ini, dan jangan sampai kelak mereka datang ke sini. Seril itunya, saudara, alamnya nanti, saudara. Seril itu, saudara, jangan marah, saudara, sama orang yang belum kenal Tuhan. Saya kalau orang Kristen itu kadang-kadang tersinggung dan marah sama orang belum kenal Tuhan, karena mereka menyinggung saudara, karena mereka berlaku tidak adil sama saudara, karena mereka maki saudara. Tapi saudara tahu nggak, saudara, ketika semua ini berlalu dan mereka melihat kehidupan yang akan datang, itu sangat-sangat real, saudara. Dan ketika orang tidak mengenal Tuhan, saudara, itu sangat-sangat mengerikan. Ya, orang bilang gini, saudara, ya, beberapa orang kesaksian di alam sana, saudara, di dunia akan datang, saudara, ya, apa yang saudara rasakan di sini, saudara akan rasakan di sana. Ya, saudara di sini bisa merasakan sakit, di situ bisa rasakan sakit, saudara. Ya, kalau saudara dalam hidup di dalam alam di neraka, saudara, di Hades, saudara, di dunia orang mati, saudara bisa rasakan, rasa benci itu masih bisa berasa, rasa marah itu masih bisa berasa, tapi rasanya itu ribuan kali lebih kuat dari sekarang. Begitu juga di surga, saudara, saudara bisa rasakan sukacita, rasakan damai, rasanya itu dimagnified, dilipat gandakan ribuan kali dari sekarang. Kenapa, saudara? Karena waktu itu saudara kehilangan tubuh ini, saudara kasih tubuh yang baru, dan semua itu lebih real di alam roh itu. Gitu, lebih real di alam roh itu. Sebenarnya contoh yang paling sederhana, saudara, adalah misalnya saudara membenci seseorang atau mencintai seseorang, contohnya. Pernah nggak saudara membenci seseorang? Pernah? Wih, baik-baik lu sudah mengampuni semua di sini, nggak ada yang angkat tangan, cuma saya angkat tangan. Iya, pernah aja, nggak mau ngaku, saudara, yang luar biasa. Benar-benar mempraktikkan khotbahnya bareng siapa dalam Kristus, ya, cipta yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Ya. Saudara pernah mencintai seseorang nggak? Cintanya di mana, saudara? Di mana cintanya, ayo? Di dadaku. Bukan di kantong, ini dompet, ya, jangan. Di mana, ayo? Di dada, ya? Di hati. Coba kalau saudara disembelih itu di dalam hati, dicari cintanya, nggak ada, kan? Tidak. Gitu, kan? Kelihatan di situ ada nanti dibuka di dalam, ya, ada jantung, ada tulang, ada ini, tapi nggak ketemu cinta tuh, cari di situ. Ku cari cinta gitu, nggak ada, saudara, ya, cinta di situ, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada satu alam lain yang real, lebih real daripada tubuh saudara, yaitu alam rohani. Amin. Gitu. Saya kalau nginjin orang itu buktinya, saudara, bukti bahwa tidak semua yang real itu kelihatan. Ya. Cinta itu real, benci itu real, sedih itu real, semuanya. Tapi tidak kelihatan, saudara, nggak bisa saudara bawa ke sini, insan aku buktikan aku sedih, nih, dikeluarin gitu. Kamu lihat berapa, ini nggak bisa, saudara. Yang sudah bisa keluarkan, wah, ini handphone-nya bisa, saudara, ya. Yang lain-lain fisik bisa, tapi rasa itu nggak bisa. Tetapi itu real, itulah alam rohani. Alam rohani itu lebih real daripada alam nyata ini. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Markus 11 ayat 23 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya." Ya, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, ini sangat penting, saudara. Ya, siapa saudara yang kepingin doa sudah dijawab? Amin. Ya, saudara, kunci pertama ketika Yesus mengatakan asal tidak bimbang hatinya, itu dia berbicara mengenai roh kita. Asal roh kita menangkap apa yang Allah katakan. Itu sebabnya saudara, Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara, roh saudara harus menangkap, mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara membaca firman Tuhan, itu harus dibukakan. Dan saudara tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Karena saya dan saudara manusia roh. Dan untuk mendapatkan janji Tuhan itu, kita harus mendapatkannya di alam roh. Ya. Nggak ada saudara, ya, orang ngalami mujizat ketika dia lihat baru percaya. Yesus bilang berbahagia mereka tidak melihat tapi percaya. Karena kalau sudah percaya, sudah akan mendapatkan. Tapi kalau sudah melihat baru percaya, itu tidak bisa merubah hidup saudara. Setelah saudara lahir baru, saudara harus percaya lebih dulu baru lihat. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau saudara melatih manusia roh saudara. Karena hanya melalui roh saudara, saudara bisa mengenal dia dan mengalami dia. Gitu. Karena Allah itu roh, ya. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, saudara menyembah Tuhan nggak? Ya. Dengarkan saudara, Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang menyembah Allah itu bukan cuma kita loh. Orang non percaya pada Yesus juga menyembah Allah, tapi mereka tidak menyembah dalam roh. Karena roh mereka mati. Mereka menyembah dengan pikiran mereka. Mereka menyembah dengan tubuh mereka. Mereka bukan menyembah dari hati mereka yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami kehidupan kembali. Jadi barang siapa menyembah Allah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena saudara, pengenalan akan Allah itu terjadi hanya di dalam diri manusia roh saudara. Transformasi dimulai ketika saudara mulai menangkap kehendak Allah di dalam hati saudara. Mujizat terjadi ketika hati saudara percaya, ketika roh saudara melihat, oh, saya melihat, saya mulai ngerti. Sudah pernah nggak baca Alkitab bilang, ya akhirnya saya ngerti. Selama ini saya baca ini saya nggak pernah ngerti. Sekarang saya ngerti. Kalau saudara mengalami itu, saudara mengerti apa itu alam manusia roh. Itulah manusia roh. Nah, saudara nggak bisa jelaskan kenapa selama ini saya baca nggak ngerti. Alkitabnya sama, tulisannya sama, tapi selama ini mati dan tiba-tiba itu jadi hidup dan tiba-tiba saudara terbuka. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa kita ini manusia roh, itu kuncinya saudara. Karena Allah yang kita sembah hanya bisa kita kenal melalui roh kita, melalui hati kita. Saudara nggak bisa mengenal dengan logika saudara saja. Dimulai dari roh saudara. Tidak ada orang bertobat karena logika. Orang bertobat pertama kali mengalami Tuhan dulu. Kemudian logikanya ditundukkan kepada firman Tuhan. Saya begitu saudara. Sebelum saya bertobat, saya ada satu pertanyaan saudara. Dan nggak ada orang bisa jawab. Saya logika sekali saudara orangnya. Jadi saya bertanya, kenapa? Bagaimana mungkin ada kejahatan kalau Allah itu baik sepenuhnya? Dari mana lahirnya? Nggak ada yang bisa jawab saudara. Nah, ketika saya ngalami itu, saya nggak bisa terima gitu saudara, bahwa di dunia ini ada kejahatan, ada dosa. Kalau Allah itu baik sepenuhnya, dari mana itu lahirnya? Dari mana muncul kegelapan kalau seluruhnya adalah terang? Tapi waktu saya ngalami Tuhan saudara, begitu real di depan saya,
Saya tahu pertanyaan ini nggak bisa saya jawab, tapi sirna, saudara. Keinginan untuk bertanya, karena saudara, saya ngalami Tuhan itu real dalam hidup saya. Dan saya kalau sharing atau nginjil sama orang, saya bilang, karena ada orang yang pertanyaannya sulit, saudara. Dan saya cuma bilang, tapi kamu merasa nggak kamu dalam diri kamu ada kekosongan? Dan kamu butuh Tuhan. Gitu. Karena apa, saudara? Tuhan itu roh. Roh itu lebih jauh di atas logika kita. Makanya saudara, ketika orang memiliki segala sesuatu di dunia ini, ada orang yang sudah begitu kaya, tapi saudara, kalau sudah masuk dalam hidup mereka, mereka ada kekosongan. Mereka nggak tahu hilang di mana, ada sesuatu yang nggak bisa fulfill di situ. Apa itu, saudara? Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Mereka mencari hidup kekal itu, karena mereka tahu, setiap orang di dunia ini tahu bahwa semua ini akan berlalu. Cuma bedanya ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Ada yang pura-pura nggak ngerasakan aja, tapi semua kita tahu bahwa dunia ini akan berlalu, kita semua akan pergi ke dunia yang kekal. Hanya waktu itu bersama Tuhan atau enggak, gitu, saudara. Ya. Jadi saudara, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara mau menyembah Allah, saudara harus menyembah roh. Saudara harus sadar bahwa hey, Allah itu ada, Allah itu hadir dalam hidup saya, saudara. Amin. Bahwa Allah itu ada dalam hati saya. Itu kuncinya, saudara, untuk kita bisa mengerti kehendak dia. Karena apa, saudara, itu kuncinya kita bisa punya iman sama Tuhan. Begitu kita sadar bahwa Tuhan itu roh, kita punya iman, saudara, kita mulai lebih sadar alam roh daripada hidup ini. Itu awalnya mujizat mulai terjadi dalam hidup kita, saudara. Karena Allah itu real, itu awalnya hidup kita berubah. Bukan karena saudara datang ke gereja enakkah, bukan karena saudara ketemu Opa Asep yang berkhotbah. Sebenarnya saudara, hidup kita berubah karena saudara mengalami apa yang dikhotbahkan. Bukan karena gerejanya bagus, bukan karena AC. Karena semua itu tidak kekal. Kalau ada orang datang ke gereja karena gereja bagus, ketika gereja jadi nggak bagus, dia akan pindah. Tapi kalau dia mengalami Tuhan, dia tetap di situ, kan dia tahu Tuhan itu real, lebih real dari semua ini. Menyadari, saudara, bahwa diri saudara adalah manusia rohani. Ada kunci. Nah, ketika orang Kristen menyadari dirinya adalah manusia roh, dan dia mulai mengenal, mencoba mencari Tuhan dengan roh dia, saudara, kita akan menjadi semakin haus. Amin. Tapi ketika orang tidak menyadari bahwa diri adalah alam roh, makanya kenapa orang Kristen sudah kadang-kadang dia sudah kenal Tuhan, dia ini dan sebagainya, kemudian hidupnya itu bukannya makin baik secara rohani, tapi makin buruk, saudara. Ya, kami counseling beberapa orang seperti itu, sudah ngalami, ya. Makin hari tadinya begini, terus makin lama makin buruk. Tapi pada dasarnya, saudara, dia terus-menerus berespon kepada hal-hal yang jasmani secara jasmani. Dia menghadapi masalah hidupnya dengan cara-cara duniawi, saudara. Dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah manusia roh, saudara. Ya. Dan akhirnya, saudara, ketika saudara semakin sadar akan sekeliling saudara daripada Tuhan, sudah mulai juga menyadari perasaan saudara daripada apa yang Tuhan katakan dengan saudara, maka hidup kita itu akan semakin turun, saudara, rohnya. Karena kita mulai respon, dan mulai respon pada hal-hal dunia ini, dan akhirnya kita ngalami kekalahan. Kenapa, saudara? 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin, saudara. Nah, inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi, saudara, Allah hanya respon kepada iman, karena Allah adalah roh, dan dia harus respon sama roh, saudara. Amin, saudara. Sudah mengerti, saudara. Ya. Semakin saudara sadar setiap hari, dan saudara mulai, dan saudara setiap hari ingin ketemu sama Tuhan, semakin banyak saudara mengalami realita kehadiran dia, semakin banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Semakin banyak mujizat terjadi dalam hidup kita, semakin haus kita akan Tuhan. Kenapa orang Kristen jadi bosen doa, bosen ke gereja? Karena gak ngalami Tuhan. Sudah ngerti nggak, saudara? Ya. Jadi kita sama kayak agama lain, rutinitas. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengalami Tuhan yang hidup, dan Tuhan pada dasarnya mau kita mengalami Dia yang hidup setiap hari.
Tuhan mau ngalami kita ngalami mujizat setiap hari. Tuhan mau komunikasi sama kita setiap hari. Itu tujuannya dia mati bagi kita. Supaya hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus, kan? Supaya hidup kita bukan perasaan kita lagi, tapi kita menyadari kehadiran Kristus dalam hidup kita. Gitu. Ya, bagaimana caranya, saudara? Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa, saudara? Tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, saudara, saudara harus menaruh tubuh saudara dipimpin oleh Roh. Oke? Okay? Ya. Gimana sih cara mempersembahkan tubuh saya? Apakah saya taruh ke atas tungku biar dibakar, saudara? Enggak. Saudara sudah mempersembahkan tubuh saudara, kita mempersembahkan tubuh kita dengan cara kita membiarkan tubuh kita, kita latih tubuh kita dituntun oleh Roh. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita lahir baru, roh kita diperbaharui. Nah, kadang-kadang saudara, beberapa orang lahir baru karena sebab-sebab tertentu, karena dia tidak langsung berserah kepada Tuhan, di dalam beberapa orang yang lahir baru itu mereka masih ada ikatan roh jahat di dalam dirinya, di dalam jiwanya, ya. Dan itu ketika kita retail encounter, kita lakukan pelayanan pelepasan. Selesai, saudara. Oke? Roh jahatnya pergi, ya. Rata-rata saudara di sini, saudara, ya. Kalau saya lihat muka saudara cerah-cerah, ya, sudah nggak ada ikatan roh jahat semuanya, ya. Amin dong. Amin. Kayaknya nggak yakin gitu, saudara, ya. Amin. Ya. Karena kalau saudara hari Minggu, gini saudara, kalau saudara hari Minggu rindu ke gereja gitu ya, kebaktian pertama udah daftar duluan gitu ya, telepon-telepon pasep-pasep kapan kebaktian gitu ya, terus datang langsung, oh haleluya, itu udah gak ada roh jahatnya saudara, oke? Okay? Saudara roh jahat gak bisa begini nih datang gereja, gua mau ke gereja hari ini gitu ya, udah lama gak ketemu ya, gitu ya, itu udah pasti saudara gak ada roh jahatnya saudara, amin? Amin. Ya. Jadi gak usah mikir gitu, gak usah pusing soal itu ya, saudara udah ini ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah pola pikir yang diletakkan dalam hidup kita. Sudah lihat cerita, saya ada cerita, sudah tahu pernah ke Taman Safari? Belum. Belum, asli belum ini, Bang. Kasian banget ya, saudara ya. Lebih kampung dari anak kampung, kasihan sekali ya. Ayolah kita jalan. Nah, kita nanti ya saya pemuritan kamu ke Taman Safari ya. Ayo murid-murid kita ke Taman Safari ya. Di Taman Safari itu ada gajah. Ya, saya kasih tahu ada gajah. Oke. Perlu kasih tahu mereka belum pernah. Percayalah, pastor nggak bohong sama kamu, situ ada gajah. Kalau naik gajah pernah. Sombong ya. Iya. Oh, naik gajah pernah ya. Wah, saya kalah dong sekarang ya. Aduh ya. Nah, gajah di Taman Safari itu diikat, saudara. Supaya tidak pergi. Pakai seutas tali di kakinya. Tahukah saudara, sebenarnya ikatannya itu nggak ada artinya. Karena gajah itu, ya, dia angkat kayu banyak aja sanggup, saudara. Apa ini cuma diikat dengan seutas tali, nggak ada artinya, saudara. Pasti lepas. Tapi gajah itu ketika diikat dengan seutas tali, ketika dia berjalan, cetek tali itu narik dia, dia akan berhenti. Dia akan balik. Kenapa, saudara? Karena gajah itu bukan gajah Lampung yang liar itu. Ya. Gajahnya itu dari kecil sudah dipelihara, dididik. Jadi ketika dia masih kecil, dia diikat dengan tali di kakinya, dan ketika dia berjalan, dia nggak kuat, kan? Masih kecil, kan?
Jadi dia belajar bahwa kalau talinya cetak gitu, kalau dia jalan terus itu sakit, jadi dia harus balik. Setiap kali ada tali itu dan dia merasakan, dia berpikir bahwa saya tidak bisa lewat lagi karena sekarang ada tali ini. Jadi setelah dia besar, saudara, tali itu nggak punya kekuatan untuk ngikat dia lagi. Tetapi masalahnya sekarang, tali itu mengikat di pikiran dia. Karena setiap kali dia jalan, dia sudah terlatih bahwa itu nggak bisa. Oke? Maka terbangunlah pola pikir dalam gajah ini. Bahwa kapanpun dalam hidup saya, ketika saya merasakan tali di kaki saya sudah tidak bisa melangkah. Itu batasnya. Dan itu terjadi dalam hidup banyak. Kita semua ada itu, saudara. Kita semua ada batas hidup kita. Saudara sadar nggak? Ya. Gue nggak bisa. Kalau yang ini udah nggak bisa deh. Nyerah saya. Kenapa, saudara? Karena waktu kecil, setiap kali kita mau lewati batas itu, ada musuh yang menaruh melalui siapa saja orang dalam hidup kita bilang, hey, kalau kamu lewat dari sini, ini nggak bisa. Impossible. Ya. Mulai gereja diserang nggak mungkin, nggak bisa. Gitu. Ya. Waktu saya baru mulai gereja di sini, semua tanya, wah kamu gereja diserang. Susah ya sana ya, emang susah sih. Cuma saya nggak mikirin aja, saudara. Gitu, waktu nggak mikirin aja, jalan aja kita gitu, saudara ya. Gitu. Kita nggak membatasi, tetapi bisa aja ada area-area dalam hidup kita. Kita merasa, ini saya nggak bisa. Saya punya mimpi, saya kepingin dipakai Tuhan seperti ini. Saya punya mimpi, saya mau punya usaha nanti bertumbuh luar biasa. Tetapi entah kenapa somehow dalam pikiran saudara ada satu kata-kata, nggak bisa. Nggak mungkin saudara mencapai itu. Kenapa, saudara? Karena saudara ada benteng yang dibangun oleh musuh. Dan kadang-kadang ketika kami follow up, kadang-kadang sudah kalau follow up orang yang menikah itu susah banget, saudara ya. Lalu mereka bilang, nggak mungkin lah, dia udah istri saya nggak mungkin berubah, suami saya nggak mungkin berubah. Dan saya bilang, nggak perlu mereka berubah, yang penting kamu berubah, karena Tuhan nggak berjanji mereka berubah. Saya nggak mau, nanti saya disakiti lagi. Ya, tapi Alkitab bilang kamu harus ngampunin, saya nggak mau ngalami lagi. Kenapa, saudara? Benteng, tadi kita baca, benteng dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Dari mana saudara tahu kalau saudara lakukan firman Tuhan, firman itu tidak akan bekerja? Tapi orang sudah bikin, udah stuck gitu, bahwa ini saya nggak bisa lakukan. Kalau saya lakukan sekali lagi, wah saya diinjek nih sama insan. Insan udah biasa kayak gajah. Saya diinjek sama dia. Saya nggak mau lagi diinjek sama gajah ini. Kamu udah pernah minta maaf sama insan? Nggak pernah sih. Tapi saya nggak mau disakitin lagi. Nggak percaya sama firman Tuhan. Alkitab bilang, kepada orang rendah hati akan ada anugerah Tuhan, kan? Saudara ya, kebanyakan sudah firman kita tidak percaya itu tidak pernah kita lakukan juga. Halo? Because we really never do it. Mungkin kita lakukan, coba berapa kali dengan orang sakit, nggak sembuh. Tapi kita cepat sekali mundur, saudara. Cepat sekali menyerah. Cepat banget menyerah. Dan cepat banget bilang, ini nggak bisa. Itu adalah benteng dibangun oleh musuh. Untuk menentang pengenalan Allah. Gitu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita hampir nggak pernah kutip ayat itu. Kenapa, saudara? Karena pikiran kita tuh stopin kita di sana. Gitu. Akibatnya, saudara, kita nggak bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita. Kita banyak hal yang banyak janji Tuhan. Dengar, saudara, ya. Semua kita di sini, termasuk saya, masih banyak banget janji Tuhan yang nggak pernah kita pikirkan dan nggak pernah kita ambil dalam hidup kita. Sebab dia apa melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita pikirkan atau kita doakan. Sebenarnya ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Kita mengatakan seperti itu. Masih banyak banget, saudara. Mungkin yang saya mimpikan dari mimpi yang Tuhan kasih saya, mungkin baru 10-20% yang saya mimpikan. Tapi ada banyak yang saudara gak pernah mimpikan itu terjadi, saudara. Amin, saudara. Memimpikan gedung ini tuh saya gak pernah mimpikan, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya terlalu sulit buat... Mental saya tuh saya dibangun sama orang tua saya tuh dari dulu dibilang kamu nggak bisa. Jadi for me like, aduh waktu saya bangun ini istri saya tahu saya pegang tiangnya bisa juga ya jadi ya tiangnya gitu, saudara ya. Karena for me is impossible.
Cuma saya neglect, saya cuekin perasaan itu. Ada baiknya juga jadi orang cuek, saudara. Saya cuekin perasaan saya. Jadi sekarang apa yang terjadi, saudara? Setiap kali saudara dapat janji Tuhan, saudara baca Alkitab. Penting banget baca Alkitab. Karena there is no faith. Iman datang dari pendengaran, pendengaran firman Tuhan. If you don't know the Bible, how you get the faith? Omong kosong itu, saudara. Ketika kita tidak membaca Alkitab, yang kita punya adalah pikiran baik. Pikiran agamawi. Ya. Pikiran agamawi adalah berpikir tentang Tuhan tanpa mengalami Tuhan. Nah, itu bahaya dalam hidup kita, saudara. Itu munculnya agama-agama, orang jadi baik, ya. Oh, dia orang baik nih. Menurut ukuran manusia, orang baik. Menurut ukuran Tuhan, kita semua orang berdosa, kan? Kita yang bandingin, wah, ini lebih baik, ini lebih baik lagi dari insan, gitu kan, ya. Wah, itu saya lebih baik lagi karena disediakan roti, insan nggak pernah kasih roti. Saudara punya pembandingnya manusia. Bukan firman Tuhan. Gitu, saudara. Ya. Tapi saudara, ketika kita berpikir sesuai dengan, kita semua yang membutuhkan Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara, ya. Seperti itu. Nah, saudara, jadi ketika saudara baca Alkitab, ketika saudara mengalami Tuhan, saudara baca Alkitab, ya. Dan suatu ketika, atau saudara dengar khotbah, boleh juga begitu. Atau saudara menyembah sedang nyanyi, bisa juga begitu. Ya. Tapi dasar, paling dasar adalah saudara harus pernah baca Alkitab. Karena kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, itu ayat firman Tuhan itu nggak bisa jadi hidup dalam hidup saudara. Oke, okay? Ketika saudara baca Alkitab saudara, saudara renungkan firman Tuhan, kemudian nanti melalui khotbah atau melalui saudara waktu baca Alkitab atau lalu saudara menyembah, tiba-tiba lagunya itu atau firmannya yang dibagikan itu menjadi hidup. Tiba-tiba saudara itu menancap dalam diri saudara. Gitu. Kata-kata itu nggak bisa hilang dari diri saudara. Pernah nggak ngalamin itu? Ya, itu adalah rema yang Roh Kudus berikan pada saudara. Oke? Okay? Nah, ketika rema itu datang, saudara, saudara harus pegang janji Tuhan. Ya, pegangnya caranya gimana, saudara? Cara pegangnya adalah pengakuan saudara. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan mulut orang mengaku diselamatkan. Artinya, dengan hati saudara percaya, saudara sudah mendapatkannya di alam roh. Ketika saudara mengaku dengan mulut saudara, itu menjadi kenyataan di alam jasmani. Semua yang ada di dalam alam jasmani ini datangnya dari alam roh. Karena alam menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara sudah harus melihat dalam alam roh. Jadi saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita dapat janji Tuhan? Saudara tadi malam berdoa, tiba-tiba saudara merasa masuk dalam hadirat Tuhan, saudara merasa luar biasa banget doa saya. Wah, saudara nangis, saudara mengalami perubahan. Pernah begitu? Ya. Tapi kalau besok pagi saudara bangun, saudara nggak ngerasakan apa-apa, itu nggak apa-apa. Karena musuh kita adalah pola pikir yang musuh taruh dalam diri kita. Dan seringkali musuh kita adalah our feeling. You should walk by faith, not by your feeling. Kau berjalan dengan iman, bukan dengan feeling. Dari mana iman itu datang? Iman datang dari apa yang Allah katakan kepada engkau secara pribadi. Misalnya, tadi malam Allah datang kepada Tiara, dan Tiara mendengar suara Tuhan, dan Tuhan, dia ngalami, Tuhan bilang, Tiara, engkau adalah anakku yang kukasih. Tuhan bilang, saya mengasihi engkau, Tiara. Kemudian dia menangis merasa kasihnya Allah. Itu adalah realitas, saudara. Oke? Okay? Realita, dia ngalami rema di mana Allah mengasihi dia. Dan dia harus pegang sama itu, karena apa? Itu adalah kehidupan. Firman Allah itu kekal, saudara. Besok pagi ketika dia bangun pagi, banyak orang yang mengejek dia, merendahkan dia. Wah, kamu tidak berharga, kamu bodoh, kamu ini dan sebagainya. Dan kemudian dia dipikir oleh pikiran dia di masa lalu dia bahwa keluarganya selalu mengatakan merendahkan dia. Maka terjadilah namanya peperangan rohani. Pikirannya tidak mau tunduk, saudara. Semuanya hidup kita seperti itu kok sebenarnya. Ya. Yang mana saudara pilih?
rema yang saudara dapat atau kenyataan perasaan saudara. Sih, perasaan saudara itu tidak bisa dihilangkan karena perasaan adalah bagian dari akal budi kita, saudara, dari pembaruan manusia, manusia jiwa kita, saudara. Jadi kalau sudah berdoa gini ya, Tuhan angkat perasaanku yang tidak enak ini, nggak enaknya masih ada terus, kurangin lagi Tuhan, terus sebentar lagi sudah bilang, iya enak loh sekarang, percaya deh besok juga udah nggak enak lagi, saudara. Gitu, makanya banyak orang Kristen bingung gitu ya, pastep aku doa tadi malam aku merasakan hadirat Tuhan, hari ini aku merasakan, karena sebenarnya bukan hadirat Tuhan dia rasakan, yang dia rasakan adalah perasaan dia. Perasaan kita itu naik turun, saudara, dan perasaan kita itu bisa manipulasi dan menipu kita. Dan kalau saudara berjalan dengan perasaan saudara, hidup saudara akan hancur. Coba lihat semua orang yang hidupnya berantakan karena ikutin emosi mereka. Waktu marah dia keluarin semua ya, emosi saudara, emosi, asumsi dia keluarin semua, gitu kan? Pasti saudara. Padahal ketika sudah cek ke toko sebelah, tidak begitu ceritanya. Gitu. Oh, itu kita udah sering banget, saya sama istri ngami ya. Kalau tanya suami cerita begini, tanya ke istri ceritanya lain, saudara. Karena setiap orang punya sudut pandangnya sendiri. Si, ketika saya punya konflik misalnya sama Insan, maka saya punya sudut pandang. Gitu. Sudut pandangnya adalah, ya, wah Insan ini melukai saya, Insan itu menyakiti saya, dan semua itu ada. Kemudian itu akan bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia ciptaan baru dalam Kristus. Motivasi dia itu murni. Saya itu bertentangan, saudara, dalam diri saya. Bahwa saya harus ngampuni dia. Ketika saya salah, saya harus ngampuni dia. Tapi, saudara, seringkali dalam hidup kita begini. Ya, nanti kalau saya ngampuni dia, dia gimana? Nanti dia bikin lagi begitu. Dia nyakiti perasaan kita. Menyakiti perasaan saya. Sudah ngerti maksudnya pikiran itu pernah? Pernah berpikir gitu? Itulah peperangan rohani yang sudah gak sadarin. Gitu. Nanti kalau saya ini dia gimana? Nah, kalau saudara begitu terus dengar, saudara-saudara tidak akan pernah selesai konfliknya. Never. Suami istri dengar, saudara gak akan pernah selesai konfliknya. Gitu. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kalau sudah berbuat dosa, engkau harus ampuni, betul nggak? Jadi saya harus mengalahkan itu dengan cara, ya udah San, saya maafin kamu ya, kamu ulang lagi atau enggak, saya nggak mau mikirin, nggak mau tahu. I don't care. Saya cuma care bahwa saya melakukan firman Tuhan. Saya atas sama Tuhan. Dengan segala rasa tidak enak itu, saya lawan dengan keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Gitu caranya hidup sebagai orang Kristen. Kalau sudah mengalami kemenangan, so lawan semua itu dengan prinsip yang saudara sudah dapat. Oh saudara ya, berapa banyak saudara kita susah berdoa karena perasaan kita. Halo? Ya enggak? Susah bahasa kita karena perasaan kita. Dan saya tes saudara ya. Saudara tes saudara. Makanya pelayanan tuh enak saudara. Kalau saudara pertama melayani orang ya. Saudara kalau udah maksudnya punya kesempatan melayani orang ya. Injil, follow up mereka. Saudara akan bertumbuh di sini. Saudara akan bertumbuh. Saudara tes saudara. Ya ketika perasaan saya tidak enak saudara. Ya. Suatu hari saudara ya. Saya mau ke gereja saudara ya. Lagi jalan mau nyebrang saudara ya. Ada mobil depan saya. Cet gitu saudara ya. Hampir tabrak gitu saudara ya. Entah kenapa waktu itu udah keki banget saudara ya. Kalau bisa saya maki-maki tuh mobil saudara. Ya. Saudara pernah begitu? Pernah. Ya. Tiba-tiba taman safari muncul di sini. Gajah, keledai, sapi itu semua muncul di sini saudara. Ya. Iya anak baik dia berarti kan. Berarti saya lebih nakal dari kamu sumber tahu. Itu muncul semua, saudara. Gitu. Ya. Apa kalau ke Taiwan, saudara? Ya. Dari kecil tuh di keluarga diajarin kata-kata kotor dan Mandarin gitu. Jadi udah ping keluar aja itu tuh. Gua juga bisa maki lu. Cuma lu doang bisa maki gua gitu. Itu tuh keluar semua tuh, saudara. Kalau di sana orang tuh sok galak tuh pengen saya maki beneran.
Baru tahu. Nah. Itu mungkin keluar semua saudara. Angkanya saudara, ketika perasaan itu ada, saudara. Terus saudara, nah itu masa orang Kristen biasanya tidak ditahan gitu loh, saudara. Dikeluarin terus habis itu dilangki rasa bersalah udah, pokoknya terus begitu saudara hidupnya. Jadi saya waktu hal itu kena gitu, waduh saya tuh kesel banget, saya datang ke gereja. Ya, kebaktian selesai, kebaktian saya ngamut banget gitu ya. Kebaktian selesai ya, karena rasa gak enak itu kebawa saudara. Sudah kalau rasa gak enak tuh bisa kebawa, kadang-kadang bisa seharian dua hari, betul gak saudara? Betul. Nah ini manusia perasa semua di sini. Feeling. Pada hidup dari feeling, bukan dari iman. Nah kemudian saudara, saya datang ke gereja dan kemudian ketemu satu orang ini. Ya, satu orang ini, ya saya pasti ingat namanya Nano saudara ya. Saya datang ke situ dan saudara dia gak ngerti Roh Kudus, gak pernah dengar Roh Kudus. Dan saya merasa Tuhan bilang bahwa kamu harus doakan dia itu terima bahasa roh, saya datang saya doain dia saudara. Dan saudara waktu saya doain saya pikir waduh saya udah ngomong gitu ya. Saudara mau bayangin saudara, dia gak ngerti Roh Kudus seumur hidupnya saudara. Saya ngajarin dia tentang bahasa roh kan gak make sense saudara. Ya kan? Jadi saya ngomong itu saya pikir saya juga di jalan nih, dia nggak ngerti gitu saudara ya. Dan setelah selesai saya doain, kamu saya doain nggak mau katanya. Jadi saya doain, sudah tahu nggak langsung keluar bahasa rohnya. Which mean, artinya my feeling has nothing to do with my faith. Perasaan saudara nggak ada hubungan dengan iman saudara. Coba aja suatu ketika, kalau saudara lagi nggak mood, cari orang yang kerasukan, usir setannya, pergi setannya. Karena setan juga tidak hidup dari mood saudara. Setan takut sama iman saudara. Jadi mood kita itu, feeling kita itu, perasaan iman kita. Kita terus, aku rasanya gak enak hari ini. Sudah kalau begitu terus saudara, hidup kekristenan saudara gak akan bertumbuh. Hancurlah saudara, kapan saudara dipakai Tuhan untuk melayanin. Karena sampai hari ini pun saya masih punya mood. Punya perasaan gak enak. Bisa saudara. Tetapi ketika saudara, saya berjalan, saya khotbah sama saudara, saya gak ikuti mood saya. Dan saya ambil keputusan, saya gak ikuti mood saya. Dan yang paling penting, apapun yang kamu katakan dengan mulutmu, asal kamu percaya dalam hatimu, itu yang terjadi bagimu. Jangan diucapin. Ya, udah tahu. Tadi malam Tuhan bilang sama kamu, kamu anak yang kukasihi. Jangan datang ke kok insan bilang, kok insan. Tuh kasihan deh gua. Sedih. Belajar dikunci mulutnya. Don't speak up. Ada perasaan, terutama saudara ya, ibu-ibu para wanita, tidak semua perasaan saudara harus curhat depan orang. Sudah pikir sudah curhat kan jadi lega sebentar doang. Saya heran para wanita kalau curhat itu nggak selesai sudah. Sampai saya jadi buku diary-nya kayaknya jadi gembala. Beratnya jadi gembala. Tapi saudara nggak selesai. Kenapa saudara? Ya kalau mau curhat boleh dibawa ke depan Tuhan. Percaya deh saudara, saudara kalau mau curhat sama Tuhan sepanjang malam juga Tuhan sabar dengerin. Jangan pas step, oke? Okay? Jangan mabusian, oke? Okay? Tuhan akan dengerin. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya karena sudah sadar Tuhan itu real, dia akan menyembuhkan saudara. Gitu. Asal saudara mau denger Tuhan ngomong, jangan asal ngomong. Sudah tahu ya kadang-kadang orang tuh kalau cerita itu dia cuma mau curhat bukan mau denger. Gitu. Harus dengar juga dari Tuhan kan? Harus tanya sama Tuhan kan? Ya, Tuhan kok hidup saya begini terus ada salahnya di mana? Pasti ada salahnya kan? Dengar saudara, kalau hidup saya benar orang lain bikin salah terus, saya tetap akan mengalami kemenangan. Dengar baik-baik saudara, kalau hidup saya benar, kalau orang lain bikin salah terus, saya tetap akan mengalami kemenangan. Amin. Amin. Karena saudara ada orang pilihan Allah, tidak ada seorang pun bisa memanggil saudara keluar dari calling hidup saudara.
kecuali saudara melepaskannya. Tidak seorang pun bisa mengambil panggilan hidup saudara kecuali saudara melepaskannya. Dan kadang kita melepaskan, kenapa? Pak Step, aku gak mau jadi pemimpin sel lagi karena semua anggota selku gak hargai aku. Loh, sudah dipanggil Tuhan atau dipanggil orang? Jangan lepaskan karena apa yang orang katakan, apa yang saudara rasakan. Oke? Jangan mengundurkan diri karena merasa, aduh, saya gak mau lagi deh jadi gembala, kenapa? Pak, hari ini saya khotbah pada gak senyum. Soalnya pakai masker semua kan, senyum gak kelihatan. Maskernya mesti gambar senyum dulu, saya baru berasa enak lain kali. Nggak bisa begitu, saudara. Amin, hidupnya jangan begitu, dipimpin oleh Roh. Apa yang Tuhan katakan, ucapan dengan mulutmu. Tahan perasaanmu. Ya. Kalau saya udah merasa Tuhan panggil saya jadi gembala, tahan. Gue serang Tuhan, jauh banget, serang, orang serang. Virus aja takut. Misalnya ya, kalau saya udah tahu Tuhan panggil, jalanin. Kan tadi malam doa udah dapatkan kan? Jalanin, saudara. Tahan, saudara. Jangan ucapin yang negatif. Karena ketika Tuhan manggil saudara, ada kuasa, saudara. Sudah bisa ciptakan yang negatif, yang ucapin yang negatif, semua ke semua sel saudara ngomong negatif, ngomong ke jemaat negatif, jadilah negatif karena apa yang kau katakan dalam mulutmu kan. Amin, saudara. Terus katakan dengan iman, terus ngomong yang Tuhan katakan, saudara. Belajar. Aku berkata kepadamu barang siapa percaya asal tidak bimbang hatinya, tidak bimbang rohnya, tapi mengatakan kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, maka dia akan, apa yang dikatakan itu akan terjadi. Dan apapun kau minta dalam doamu, percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Bukan percaya kamu akan menerima, nanti saudara gak terima-terima. Jadi saudara dalam roh, saudara harus mengalami Tuhan, dan saudara tahu saudara sudah menerima, dan katakan itu, maka itu yang terjadi. Hidup seperti itu. Terus menerus mengucapkan pengakuan dengan firman Tuhan, saudara akan mengalami kemenangan. Lama-lama saudara mulai berpikirnya mulai berubah. Karena saudara ngalamin. Sih? Katanya pikirnya halangan kita nih, tiap kali mau gini, stop, jangan dulu, ini jangan dulu, itu jangan dulu, gak bisa dia berubah, percuma saya follow up, saya ngajak, gak bisa, wah gak bisa, dia gak akan beli, saya punya kutus-kutus, gak bisa, terus, terus kata-kata gak bisa itu, tapi kalau saudara baca Alkitab, siaran harus baca Alkitab, dapat dari firman Tuhan, bisa, katakan bisa, bisa. Hidup seperti itu. Lama-lama ininya berubah, saudara. Itu caranya pembaruan budi, saudara. Saudara tahu akal budi kita udah diperbarui karena ketika saudara melihat janji Tuhan itu semakin hari semakin possible, semakin real, semakin mungkin. Itu tandanya. Dan kalau saudara ngelihat sesuatu yang susah, tapi saudara tahu dalam hati saudara ini bisa, saudara bilang bisa. Itu tanda pikiran saudara udah mulai berubah. Semua orang bilang, orang-orang Kristen biasanya, orang non-Kristen sih kita gak peduli mereka ngomong apa. Biasa orang Kristen sekitar kita bilang, gak bisa. Tapi kita bilang, saya ngelihat bisa kok ini kita lakukan. Bisa kok kita selesaikan gedung ini. Ketika saudara bisa ngelihat itu tanda pikiran saudara mulai berubah. Bukan karena ngelihat fakta jasmani, tapi sudah melihat janji dan pekerjaan Tuhan yang sudah pernah saudara alami. Amin, saudara. Amin. Mari saudara, kita hidup seperti itu. Jangan dibimbing oleh perasaan kita. Belajar saudara mulai hari ini. Ketika saudara apalagi saudara masih single, masih muda, sudah belajar hidup dari iman saudara. Belajar seperti itu. Ya. Saudara akan mengalami kemenangan. Semua kita, saudara ya. Nah, saudara yang masih single, perlu itu. Kenapa? Kalau sudah masuk ke pernikahan, pakai perasaan repot loh. Rasa cinta itu tidak selalu ada loh. Betul nggak yang sudah menikah? Betul. Betul sekali itu. Amin banget gitu ya. Luar biasa. Tidak selalu ada. Pakai komitmen, saudara, nggak pakai rasa. Pakai iman. Aku imanin dia tetap indah, keset.
lemah lembut. Aku imani dia selalu lemah lembut pakai iman. Biasakah hidup seperti itu, saudara mengalami kemenangan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya, selamat pagi, salam kekasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus. Yuk, mari kita angkat roti ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini, Bapa. Terima kasih, Bapa, kami boleh mengambil perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, ini mengingat akan kasih setiamu Tuhan, ketaatanmu Tuhan sampai mati di atas kayu salib buat kami Tuhan. Kau setia, Kau taat Tuhan untuk menebus kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur Bapa, dan kami menerima tubuhmu Tuhan dengan ucapan syukur. Kami percaya ketika kami memakannya Tuhan, ada kuasa spiritual Tuhan, ada kuasa rohani Tuhan yang menjadi bagian dalam tubuh kami Tuhan. Tubuh kami menjadi sehat, kuat, dan panjang umur menyertai kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita makan sama-sama. Ya, saudara, mari kita angkat anggur ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anggur yang menambahkan darah-Mu yang dicurahkan buat kami Tuhan, menyucikan kami satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kami dimerdekakan Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk darah-Mu ini Tuhan, sehingga kami layak Tuhan di hadapan Allah Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, menyucikan kami Tuhan, menguduskan kami Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Kami menerima darah-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita minum sama-sama saudara. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan yang diserahkan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Bapa, kami dimerdekakan Tuhan. Kami dimerdekakan, kami diberkati, kami dikuduskan, kami dilayakkan Tuhan satu kali itu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan saudara. Bapak Ibu, kebaktian sudah selesai. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah saudara ketika masuk dan keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah keluargamu, hubungan suami istri semakin harmonis, semakin sehati, komunikasi yang semakin baik, diurapi selalu, dan kiranya bagi saudara-saudara yang sebagai orang tua menjadi imam, raja, dan nabi yang diurapi dan diberkati di dalam keluarga saudara. Anak-anak saudara takut akan Tuhan dan menghormati saudara. Dan saudara yang sebagai anak-anak, kiranya Tuhan membukakan pikiran dan hati saudara. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa hati bapa-bapa akan kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali ke bapa-bapanya. Diberkatilah engkau, perjalananmu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya hatiku seperti hatimu, ya mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Seperti hatimu.